Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai informasi terbaru dari Kopelatar. Dan di sini Kopelatar Vindaya mulai bulan Juli nanti sudah tidak bergabung lagi di aplikasi Kopelatar dan akan digantikan oleh PT MAP. Dan di sini untuk informasi penting dari Kopelatar yaitu untuk perpindahan PT dari PT MGR Vindaya ke PT MAP. Dan di sini untuk jenis limit ataupun nanti tenor cicilan itu berubah ya teman-teman semua dari PT sebelumnya ke PT yang baru. Dan di sini untuk maksimal limit untuk PT yang lama itu hanya sampai 3 juta dan untuk PT yang baru itu sampai 20 juta. Dan untuk biaya layanan per bulannya yaitu berbeda juga ya teman-teman semua. Kalau yang pertama itu untuk biaya layanan per bulan berdasarkan limit di awal dan berlaku jika dipakai. Dan nanti setelah pindah PT hanya bayar biaya berdasarkan presentasi dari jumlah pemakaian. Dan untuk tenornya yang lama itu hanya 1 bulan dan setelah pindah PT nanti bisa dicicil hingga 12 bulan. Dan di sini untuk manfaat yang lain juga cukup lumayan banyak ya teman-teman semua. Dan ini kalian bisa buka juga di aplikasi Gojeknya, kalian bisa cek di situ. Dan di sini saya ini dikirim melalui email dan di sini saya klik untuk selengkapnya mengenai informasi terbaru dari Kopelatar buat semakin mudah penuhi kebutuhan. Dan di sini untuk informasinya kalian baca-baca untuk memberikan pelayanan lebih baik, kamu bisa penuhi kebutuhan makin komplit dengan versi terbaru dari Kopelatar. Karena mulai bulan Juli 2023 penyedia layanan Kopelatar berubah dari PT Mapan Global Reksa atau MGR ke PT Multifinance Anak Bangsa MAB yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan di sini mari kita baca ataupun kita pahami mengenai apa saja syarat dan ketentuannya jika kalian nanti direkomendasi untuk tetap menggunakan Kopelatar ya teman-teman semua. Jadi apa yang terjadi dengan akun Kopelatar saya mulai bulan Juli 2023? Dan di sini jawabannya mulai bulan Juli 2023 akun Kopelatar Anda dikelola oleh PT Multifinance Anak Bangsa dari sebelumnya PT Mapan Global Reksa MGR. Pengguna perlu memberikan persetujuan terhadap syarat dan ketentuan serta pemindahan data dari PT MGR ke PT MAP dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku PT MAP. Dengan melakukan proses pemindahan ini, pengguna dapat nikmati layanan Kopelatar dengan sebagai tambahan keuntungan tanpa harus melakukan pendaftaran ulang dan dengan layanan yang lebih baik. Dan di sini untuk Multifinance Anak Bangsa itu perusahaan apa? PT Multifinance Anak Bangsa MAP adalah perusahaan multifinance yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Untuk melakukan kegiatan pembayaran konsumen dan usaha, PT MAP merupakan entitas dari grup GOTO yang memiliki misi untuk menjadi perusahaan pembiayaan berbasis teknologi paling terpercaya, transparan, dan cepat tanggap yang memiliki berbagai fitur finansial untuk pengguna Gojek dan Tokopedia. Dan di sini bagaimana saya bisa yakin bahwa migrasi ini aman dan terpercaya? Pemindahan penyedia layanan Kopelatar dari Mapan Global Multifinance Anak Bangsa MAB mungkin dilakukan mematuhi peraturan OJK dan memastikan keamanan serta keandalan layanan Kopelatar PT Multifinance Anak Bangsa adalah entitas yang terpercaya dan berlisensi untuk mengenai layanan keuangan seperti Kopelatar. Apa saja yang masih bisa menggunakan Kopelatar selama proses migrasi ini? Pengguna tetap dapat menggunakan Kopelatar selama proses pemindahan penyedia layanan dari PT MGR ke PT MAB. Mulai dari bulan Juli 2023, pengguna akan diminta persetujuan atas pemindahan layanan dapat menggunakan Kopelatar. Pengguna tetap bisa melakukan pembayaran pinjaman yang sedang berjalan atau pelunasan tagihan di Kopelatar seperti biasa. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses migrasi ini? Proses pemindahan akun Kopelatar dari PT MGR ke PT MAB hanya membutuhkan waktu singkat maksimal 1 kali 24 jam terhitung sejak pengguna mengkonfirmasi data atau memberikan persetujuan untuk dipindahkan ke PT MAB. Setelah proses pemindahan selesai, pengguna bisa menggunakan layanan dalam aplikasi Gojek, Tokopedia, rekanan toko online dan offline yang akan segera hadir. Dan apa keuntungannya buat saya dengan adanya pemindahan ke penyedia layanan baru? Dengan perpindahan penyedia layanan Kopelatar dari PT Mapan Global Reksa ke PT Multifinance Anak Bangsa, pengguna berkesempatan mendapatkan limit lebih tinggi hingga 20 juta dengan tenor panjang sampai 12 bulan.
bisa digunakan untuk membeli barang impianmu di Tokopedia dengan mudah dan ringan. Cek tabel di atas untuk melihat beberapa keuntungan yang bisa pengguna dapatkan. Dan di sini bagaimana saya memiliki tunggakan GoPayLater di PT Mapan Global Reksa. Hindari tunggakan GoPayLater karena berdampak terhadap kredit rating kamu dan resiko dibatasi askes untuk menggunakan GoPayLater oleh PT Mapan Global Reksa. Kita tidak dapat mengaktifkan kembali layanan GoPayLater yang telah berpindah PT Multifinance Anak Bangsa. Oleh karena itu, bayarlah tepat waktu. Apa yang terjadi jika saya tidak menyetujui perpindahan ke PT Multifinance Anak Bangsa? Jika Anda tidak memberi persetujuan pada pemindahan akun GoPayLater pada MGR ke PT MAB, maka mulai pada bulan Juli 2023 akun Anda akan dinonaktifkan. Jika terpilih kembali untuk mengakses layanan GoPayLater berpindah ke PT MAB, maka kamu dapat melakukan aktivasi akun kembali. Dan di sini buat kalian semua nanti yang ingin berpindah ke PT MAB dan ingin tetap menggunakan GoPayLater di Gojek ataupun Tokopedia, kalian harus melakukan aktivasi akun ataupun kalian bisa menyetujui syarat dan ketentuan di PT MAB yang baru ini ya teman-teman semua. Dan di sini kalian juga bisa baca-baca untuk syarat dan ketentuannya. Nanti kalian setelah ada update di tanggal 1, kalian langsung ikuti aja arahan yang ada di aplikasi Gojek ataupun pemberitahuan yang ada di aplikasi Gojek kalian ya teman-teman semua. Dan di sini sudah cukup lengkap banget untuk pemberitahuannya, hanya itu di PT MGR ke PT MAB itu ada pemindahan di aplikasi GoPayLater ya teman-teman. Jadi buat kalian semua itu gak perlu khawatir, kalian tetap bisa menggunakan GoPayLater GoPayLater di Gojek ini setelah kalian nanti menyetujui untuk perpindahan PT MGR ke PT MAB. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Next video saya akan bikin tutorial unboxing dan lain-lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.